Biasa aja. Ini gue kayaknya curiga lu sebenarnya ini orang gila. Ini yang masuk artis. Kenapa lu ketawa nyorakin kayak bencong lagi di pinggir jalan? Tadi sebelum gua kan ada komik cewek cantik, beautiful, pendek. Iya juga ya. Sorry. Wajar ya. Maksudnya dia cantik, dia kan lagi hamil. Kan ngidemnya suka aneh-aneh orang tua. Ada yang pingin nginjek jempol orang. Iya loh, ada yang pingin megang hidung orang. Gue kadang-kadang kenapa lu sekali-sekali gak pingin nimpuk orang pakai durian, kan juga bagus. Jadi pas lahir anak lu cantik, luar biasa dan wangi. Yang nyium langsung darah tinggi. Itu bagus. Lah gue bingung, mak gue ngidem apa? Ya kan lu tahu dong, mamaku sangat cantik karena beliau orang Manado. Papaku apalagi sangat ganteng. Ini lahir anaknya unik. Lu jangan bilang gua jelek, dosa. Gua unik, kolaborasi Manado and Mongolian melahirkan muka bata, kan cocok. Gua bingung, mak gua dulu tuh ngidem apa. Lah ini bulan kemarin kan gua lagi Natalan ya coy. Gua telepon ke kampung, gua ngecek nyokap gua nih ngidem apa sih sampai punya anak agak miring begini. Karena gua gak mungkin ngaku ganteng. Iya kan orang gua sampai sekarang aja mau foto sama siapapun orang pada ribut. Ini sopir mau ngapain ya? Ya gua bingung loh, padahal gua, aduh gua bilang, lu keseringan nonton sesi 7 sih ya. Ya padahal cuma 6-4 ya. Hah? 6? Berarti dia nonton. Pasti gak mungkin normal. Dia gak tahu pancingan gue cowok. Cowok normal gak nonton. Normal cowok ganteng manly duduk laki nontonnya. Menet lagi ada pakai tisu segala. Biasa aja dong. Gua bingung, mak gua ngidem apa. Gua tanya sama adeknya nyokapku, nyokap Mongol di Manado. Tante, memang dulu waktu mama hamil yang ngidem mama apa papa? Iya dong, masa cuman bapak gue doang? Kan gua nanya. Oh, yang ngidem mak lu. Terus ngidemnya apa? Lu tahu gak coy ngidemnya? Minta soto ceker. Kakinya harus 6. Jempol, enggak, cekernya harus 6. Tapi yang kanan harus 2. Nah lu ceker gimana cara ngebeda dia kanan sama kiri? Kan semuanya udah medipedi. Lu pernah emang lihat lu beli soto ceker kakinya ngaklak begini? Gak ada. Udah rapi coy. Udah bersih baru habis nyalon. Gue bilang pantesan anaknya agak miring. Masa ceker 4 kiri 2 kanan? Ini gimana ngubeknya? Kalau sebelum kukunya dipotong kita masih bisa lihat ini kiri ini kanan. Lah udah menipedi. Hei cowok, duduknya gak boleh begitu. Lo kok pojokan dua-duanya KW ya? Hei. Hakikat cowok normal duduk tuh harus terbuka. Gua udah bilang, lu gak sayang sama dua benda kesayanganmu. Masa cowok duduknya begini? Aduh. Ini pacaran? Kok dua-duanya pakai anting sama? Bu, oh enggak. Yang pacarnya sebelah ini? Enggak, kok mesra banget? Iyalah cucut. Aduh, gua kadang-kadang suka makin aneh ya. Cowok ganteng begini. Lu dapet angin dari mana? Sob, normal hakikatnya kan harus narik baju. Ini kan lebih enak dapet angin banyak. Kan lu dapet dari mana? Ini cari lubang 5 lo, coy. Ini angin lepas dari sini, lu dapet apa? Kadang-kadang suka aneh. Sama juga nih cowok KW makin banyak. Sekarang udah gak pakai tisu tapi pakai jempol. Orang nanya, Mongol tuh lu kan sebenarnya ganteng. Ya
Woi, gua ganteng sejujurnya. Untuk orang-orang jelek. Ya kan? Untuk orang-orang jelek, berarti gua yang ganteng. Tapi orang nanya, lu tuh sebenarnya kemarin gua kan mata lancar. Gua di rumah tante open house. Datang dokter gigi, dokter mata. Lah dia nanya, "Mongol kenapa? Emang matamu minus? Kan lu bisa dilasik." Gua bilang, "Enggak." Lah terus kok kenapa lu pakai kacamata? Dan kenapa kacamatanya ditaruh di jidat? Kenapa enggak di mata? Gua bilang simpel. Mata gua itu enggak minus. Yang minus otak gua. Jadi yang minus otak, daripada ntar gua turunin dia miring, mending gua kacamatain. Biasa aja. Lu sebelah cewek, lu ketawa begitu putusin. Cewek begitu. Sekian, terima kasih. Udah ya, udah. Tolong petugas persembahannya diedarin. Buat bayarin gue. Lu ngomong apa? Ih, ternyata bencong juga.